عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita dapat bersama dalam halakah kita lagi di petang ini dengan izin Allah dan rahmatnya. Kita berhenti banyak minggu sikit. Berhenti hujan, tak tahu hujan. Dah cuti hujan. Alhamdulillah, pagi ini, petang ini Allah Ta'ala izin pada kita sekali lagi untuk bersama, berhimpun. Untuk demi, untuk mari nak belajar kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah. Begitulah nak kali kita mai duduk dalam majlis kita, halakah kita. Kita faham bahawa kita sedang nak kali kita mari belajar Quran. Sama ada kita baca-baca, belajar pahal. Semua tu lah nak amal. Nak buat amal. Tujuannya go kita naknya buat amal. Selagi baca tapi tak boleh buat amal. Baca tapi tangan kita pahal ke. Tapi tak boleh buat amal. Maka itu panggil tak bukan pauma, tak bukan tujuan baca Quran lagi. Itulah ayah kita nak ngaji ini. Tak masuk gol lagi. Kalau main bola kat tak masuk gol lagi. Kalau gocoh kat kena gocoh pas stick eh. Tak ada gocoh tak stick dak. Kalau menes tak mana tak leh ceng. Allah. Tak leh bati dak. Subhanallah, subhanallah. Minggu dua minggu lepas dah ikhomi. Ikhomi, mari ikhomi dulu nah. Boleh mi tak leh tak ada boleh ngajar kok boleh tapi kebetulan saya rumpi kami jumpa di Mekah tu ya do lalai dekat 50 tahun dah apa di Mekah tu ya saya pujuk kok kawan saya pujuk tu lepas tu di sana tu duk mengaji duk mengajar orang pihak ke panggil boleh jadi pendakwah lah mudah-mudah kecil dah pendakwah tu besar-besar tu tahumuh tu ya kalau misalnya musim haji musim umrah gini dia ngajar masuk nak ayo ngajar apa panggil ya masuk dalam kawas panggil ngajar jugalah pergi ngajar ke buat haji cara betul lagu mana ramai lagi buat haji buat umrah tapi tak betul cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama ada kita khabar atau tidak bukan atas semua orang pergi Mekah tu boleh buat haji supaya Nabi belaka dak dah patu ngajar usaha nak jadi orang tu faham buat amal pada mari dah nak jadi boleh buat haji buat umrah supaya Nabi kita Tapi sayangnya
ada setengah-setengah tu tak saya dengar. Tak saya ngaji, nah, tak saya ngaji. Nah, dia berasa kata dia hajar, dia reti tu dia pandai kena dah. Masya Allah gak. Nah, masya Allah gak kita ni dah. Kalau kita dengar lah rupa ke dia ni. Dah. Ha, dah. Lari terus. Nah. Waktu ni ayat atas tetoh mah. Kita panggil tetoh mah tu. Nah. Masuk dalam tu dah. Siapa ni ada siapa klip? Ada klip ni. Masuk dalam YouTube. Ada nama takat gak. Nah. Ada dia. Nama Rahmah. La, Hasmah. Hasmah mah juga. Tapi dia Hasmah. Nama ni Fatimah. Nah. Ada kita takat kalau siapa cari YouTube baru-baru tu YouTube Omi ni nah boh nama Omi tu be akan tu be dia nah masalahnya nak royak kata di Mekah pun ada pernah dia kan ke masalah sama nah orang ngaji dah tapi tak sempat khasnya ngaji ngaji Quran nah ngaji Quran ni nah sama khasnya orang mari hok tak sempat hok tak sempat Quran hanya cukup dengan ngaji baca saja tu banyak kesunmak orang ngaji tu daripada negeri kita. Ha dah. Puak mari negeri kita juga duduk Mekah lama-lama juga. Nah. Tapi kalau dia tanya pandai qura, qura tu qura ni pandai royak. Nah, pandai baca, pandai hajar orang jadi tok guru dah. Dah. Tapi sayangnya sikit sangat bilangan orang hok reti makna Quran tu. Nah, kalau dia tanya kadang-kadang setengah tu kepala sedih ya tu. Tadi mi ambil khomo daripada ukhti kita sat. Dah. Ha. Dah. Fatihah tu. Fatihah nak ayat tak boleh juga. Ha dah, Fatihah tu. Nah. Sayangnya kata kita ni duk Mekah dah, duk tempat wahyu dah bang. Mekah ni tempat turun wahyu dah. Nah. Tapi nah, dak ambil apa otak kita tak sempat tafatah. Otak kita tak sempat juga. Nah. Dia nak dak sempat gitu juga. Nah, subhanallah. Ada rasul dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan walaupun kita jauh pada negeri, duk jauh pada negeri Mekah dah, tapi Tuhan hidayat Quran panggil wahyu kita boleh ini sampai pada kita juga. Nah, sampai. Nah, dan kita usaha ngaji jadi serupa hak Nabi Hijrah lagu mana. Nah, dah. Kita ngaji ni pun tak jamin lagi kata dia boleh buat amal. Nah. Cuma panggil sebelum nak amal tu kena faham dulu. Sebelum nak amal tu kena faham dulu. Nah. Baca, faham, lepas tu buat amal. Nah. Baca, faham, buat amal. Begitulah kita baca. Hari ini kita nak baca ayat tu. Nah. Tuhan tanya, orang tak faham Quran ni. Nah, dia baca tapi dia tak faham Quran. Hamba Tuhan nak pergi amal tak nak kecek lah dah. Dia baca dah. Nah. Tapi dia tak faham ajaran Quran. Tak faham kata Quran ada ayat gapo. Nah. Maka ada lagi soalan yang Tuhan nak tanya dia esok. Bagaimana Tuhan ada ayat dalam surah Muhammad ni. Nah. Hari ini kita baca dah. Mari kita baca mula dengan tilawah surah Muhammad atau surah Al-Qital. Lama dah kita berhenti ni. Nah. Kita baca di Uluwa. Kita mula, undur sikit daripada ayat Uluwa dah. Lepas tu pergi di siapa? Undur di ayat 22 sikit lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ayat 28 nah? Oh. Allahu akbar. Siapa ayat 28? Bismillah. 30 dah. Terbaca dulu. Lepas tu Tuhan nak wida kita buat tafsir kat mana tu. Nah, tawakal Allah. Kalau tak ada baca tafsir semua pun kita boleh pahala-pahala baca dah dulu. Nah. Ayat 22. Fahal asaitum. Terbaca maramar eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله semoga Allah Ta'ala beri keberkatan taufik hidayah rahmah iman dan kemudahan pada kita dalam beramal dengan ayat kita baca, kita belajar dan kita dengar pagi ini. Dan nah, itulah beberapa ayat daripada surah Muhammad. Masya Allah, banyaknya kita baca saat ini. Tidak? Kalau kita ngaji dah pun banyak dah. Ayat 20. Apa ayat dah kita ngaji? 21 ayat dah. Panak tanya tak tu? Ngaji ke apa dah? Nah? Nah? Tak nak soal lah. Nah. Yang malaknya ngaji waktu sok lalu dah. Bawa tak kena banyak tu duduk di hipung tu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Dalam surah ni kita tengok sekaligus tu. Nah, kalau kita ngaji dah, Allah Subhanahu taala buat banding. Royak tu banding semua. Nah, royak orang beriman. Royak orang tak beriman. Nah, dah. Orang tak beriman ya dua jenis. Orang tak beriman jenis kufur terus. Kufur terus ledah. Nah. Ataupun selagi tak beriman juga tapi tak tunjuk jelas kata dia tak beriman. Nah, mulut tu duk beriman, mulut duk kata ngaku lagi beriman. Nah, itu jenis yang kedua. Nah. Itu pun takut juga. Nah, hok mulut ngaku saja tu. Allah, kita kena tu. Nah. Hok ni dia kita kita dah kena bimbang nah kali yang kedua ni. Yang pada jenis yang kedua. Hok tak beriman tapi mulut ada panggil beriman tak sungguh. Nak kata tak beriman terus kafir tu tak juga. Tapi walaupun gitu ada dua hok tu nah. Dalam dua hok jenis yang kedua ni ia bagi dua pula. Nah hok kafir terus tu tak nak kecek dah nampak zahir batin dia dah nah. Zahir batin nampak atau zahir dia dah. Kata tak sahih tu nah. Tu kufur panggil nah. Hok jenis yang kedua tu hok jenis dia panggil tak tunjuk jelas. Nah, tak tunjuk jelas. Nampak zahir di zahir tu nampak beriman, remeh-meh rupa kecek tu super beriman dah. Tapi nah, lek-lek dalam hati dia tu tak ada kali iman. Nah, kalaulah punah akidah tu, akidah dia tu tak ada apa panggil kuf panggil munafik akidah. Berarti panggil nifak akidah dah. Kau tu takut.
panggil hak ni mak kufur juga lagi. Nah, hak ni hak tu kata jenis munafik hak akidah ni, jenis ya hak tu kena akan hipung dia di akhirat esok sekali dengan orang kafir. Dia patak dengan aku jahanam. Nah. Dah. Kita minta jauh selama. Nah, hak yang kedua ni hingga sikit. Nah, munafik yang kedua ni munafik ya, munafik amal dia panggil. Bukan munafik akidah dah. Munafik amal. Nah, munafik amal nak kata akidah tu beriman lagi dalam tak ada. Nah, ada. Cuma amalan dia tu duk bohong, nipu, gapo semua tu. Nah, itu pun bukan amal orang beriman dah tu. Nah, itu orang munafik amal dia panggil. Nah, tak kena dah lah. Nabi tak kena dah. Nah. Nabi kata kalau lah tanda orang munafik, Allah takutnya kita. Nah, sebab kita tak selamat daripada nifak ni. Nah, kita tak jamin kata diri kita selamat. Sebab satunya bohong. Nah, suka bohong, kecil pak bohong lalu dah. Nah, wa idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tumina khana. Nah, tu tiga ni dak pengesan jahan nifak, alamat munafik. Nah, alamat munafik boleh kena ada. Kalau ada penyakit ni, kalau ada alamat-alamat ni, kita kena perbaklah belah dah, kena bambak dah. Nah, dah ada penyakit dalam hati kita dah tu. Nah, bohong waktu kecil bohong, sikit pun kena bohong, tak sedar tak bohong. Nah, dah. Walau kalau janji silap janji, janji gapo ikutlah silap janji. Astagfirullah waktu bila. Lepas tu kalau gawi amanah gapo harap dia gapo dia tak tunai amanah. Dah. Ini panggil munafik tak apa tapi tak ada khalis. Nabi kata tidak 100% lagi. Nak cakap kalau 100% ni iaitu bila dia kecil bahas gapo masalah dia tekan ya panggil. Ini takut. Kalau tambah so lagi yang keempat iaitu bila kecil bahas gapo dia tekan dia kerahkan ya panggil dah. Tak khosom bila buka somah bila kecil habah mujadalah gapo dia mai keng tak mari alasan. Mai fang headphone. Nah, hon ni kalau ada yang keempat ni Nabi kata nifaq khalis. Mana munafik 100%. Nah, auzubillah min zalik. Semua tu takut berlaku dah. Tapi kok kita takut gini ada pada kita. Mijami kata mengaku akad tangan pak-pak kata nyakit bohong, nyakit kurang amanah ni. Ni tak jamin kata amin selamat. Dah minta jamin. Tapi cuma orang bagi kita tahu dah ini kita ngaji bagi kita tahu dah kita usaha doa dengan Tuhan banyak. Nah, kita perbak banyak bambak dengan doa, bambak dengan amalan. Dah pisau-pisau mana lah kata bohong, jangan bohong. Nah, bagi kita tahu dah. Dah. Tak nak ke? Ya lah dah. Ya juga dah. Ya dia ada hak tu, hak lain pun turut marilah. Nah, tapi hak ni dia panggil alamat kalau semaya ni boleh tipu ke? Nah, boleh buat semaya-semaya boleh hadir. Tapi bahan ni ya kena berhubung dengan orang dia dah. Nah, boleh cih lu dah lah. Sebab tu Nabi buat contoh buat alamat nifak ni di pergaulan lu dah. Bahan, tipu, amanah, apa ni dalam hidup pergaulan kita. Nah, bila dia bila semaya tunjuk-tunjuk kat orang, amalan tunjuk-tunjuk kat orang tu ah memang dah tu. Nah, tapi orang tu boleh tu orang tak nampak mana tu. Nah, tapi bila kecil bohong kena amanah ni boleh nampak lu dah boleh nampak. Bagu mana pun kita kat doa dengan Tuhan. Dah tujuan kita ngaji ni dari surah Muhammad khasnya. Nah, surah Muhammad. Benarnya dalam Quran semua ni dok ayat 3 kata tu. Nah. Dalam Quran semua ni dok ayat ha orang beriman, lagu mana perangai orang beriman sebenar. Nah, dan orang tak beriman mana tak orang nawai lang lo orang muka dua, nah orang munafik. Tu ada ayat juga dalam Quran. Nah, banyaknya tu ayat sebut surah Baqarah. Nah, dalam surah Baqarah, surah Taubah. Surah Taubah ni banyak menarik kecil hak orang munafik, orang nifak. Nah, surah Taubah tak silap Al-Muhsanat, surah Al-Muhsanat, gapo surah tu gapo juga apa tu? Banyaklah dalam Quran setiap surah kat depan-depan ni banyak ke surah Madinah dia ayat orang munafik aja. Nah, sebab tu surah Madinah ni Tuhan sebut orang munafik. Sebab Madinah kita ngaji dah kata perangai munafik ni tak ada di Mekah. Nah, perangan munafik ni tak timbul di Mekah dak, ada timbul di Madinah. Setelah Nabi pergi duduk Madinah baru ada perangan. Nah, perangan munafik ni. Nah, dah. Apa? Adapun di Mekah ni orang Islam lemah . Masa tu Islam lemah lagi. Nah, bila orang tak hira, tak takut pada Islam. Sebab tu dia tak usir kok royak lah dah. Menampak cacing dah nampak kata dia tak usir pada Islam. Dia tak serius pada Islam.
Ada pun siapa di Madinah ni, Islam dah mula ada amnat, ada kuasa mengaitah dah. Nah, sebab tu dia takut pada Islam. Bila takut pada Islam, dia nak tunjuk yang ternyata kata dia tak, ia tak si Islam ni, dia kena susuk sikit dah. Nah, dari tak berani. Takut pada kajian Islam saat ni. Nah, takut kena bunuh, takut kena. Lalu dia nusuk. Nah, dia nusuk. Sebab tu timulah. Nusuk dia panggil, hakikat lagu lain, tapi buat lagu lain depan tu, final lagu lain, final lagu lain tu, itu panggil menifak. Itu munafik. Nah. Dan surah ni, surah Muhammad khasnya, dua ayat tiga kara tu, dua ayat pada surah ni. Nah, dalam surah ni. Nah. Kalau kita ngaji dah baru ni, kalau kita ngaji dah baru ni, perangai orang beriman, nah, perangai orang beriman, ayat belum ada tu, ayat 19, ayat 19, tak? Ayat 19, ayat 20, apa semua tu, ayat orang beriman dan orang bukan orang beriman. Nah, tu beringat, beringat. Kemudian selagi ini, dalam ayat kita masuklah ayat yang selalu dah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam ayat kita baca saat ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Allahu Akbar. Fahal asaitum, ayat ni mula Tuhan awak tanya. Tuhan mula ngatanya. Fahal asaitum, kalau kamu tidak mematuhi perintah, dek kecik hanu orang munafik tak tak pahit tak pahit taat. Nah. Orang tak taat pada ketua, tak taat pada Allah, pada Rasul, tak taat pada ketua orang beriman ni, bukan perangai orang beriman juga. Nah, deh. Perangai orang beriman ni, orang ada iman sebenar ni, umat sungguh ni, sami'na wa ata'na. Nah. Perangai dia bila dia dengar perintah Allah, perintah Rasul, dia taat dulu dah. Taat mata turut dulu dah. Dan dia tak lakuh. Nah, tak pandai-pandai lebih pada Allah dan Rasul. Tak lebih pandai pada Allah dan Rasul. Deh. Nah, tu. Kita tak pandai lagi. Duk ngaku seumur, duk baca seumur sami'na wa ata'na. Nak jadi sangat lah kata tanya. Nah. Siapa kata nak jadi orang munafik? Tak payah nak. Nah, siapa nak jadi orang beriman? Nak berlaku. Nah, tapi buat ya dak. Nah, buat tak pandai. Dak. Masalah kita dengan ngaji ni, nak jadi pandai buat kata. Nah. Jangan pandai kecek saja. Nah. Ada dapat kita ni mana tak pandai kecek dah, nak dah, tapi bila buat lagi buat terungkan kam. Buat tak? Buat kot lain, suku pula. Nah, Nabi buat kot lain, kita pergi kot lain. Nah, ada kadang tengah tu, lebih pandai pada Nabi lagi. Lebih pandai pada sahabat Nabi lagi. Buat tu pasal juh. Buat tak serupa Nabi, buat tak serupa sahabat tu, pasal kena kita. Nah, tu pak kita tu banyak. Bukan pak kita saja dah. Negeri dunia dunia umumnya lah ni, orang selain kita duduk situ banyak. Dari situ. Nah, duduk situ dia banyak. Lepas tu pasal kena tak serupa Nabi tu. Nah, lepas tu kita, dah. Kita jamin dah atas kita dah tak kenal dengan Nabi, tak serupa dengan Nabi. Atas Tuhan nak redha pada kita. Dah. Bila kita masalah kita nak jumpa dengan Tuhan Isa, Tuhan nak redha ke dak? Tuhan nak pocah ke dak kita tu? Nak wikan apa kanan kita? Kalau kami kita wikanan dah. Tuhan wikanan berapa? Nak wikan persen ke? Nak wikan persen ke? Nak wikan berapa persen? Dah. Masalahnya Tuhan royak dah mata tandianya. Kalau menurut aku kasih ke umur katik, tu kata, mukna fattabi'uni, mukna ikut aku, ikut Nabi. Nah, Pak Tuhan royak siap dalam kita hari ini, kita ngaji dalam di tahun tadi pun. Nah, masa ada kecil hati ta'at pada Allah dan Rasul juga. Ta'at, ta'at tu mana turut. Nah, takdi, turut buat hak sepuluh Nabi hijab, sepuluh Tuhan royak, sepuluh Nabi hijab. Masalahnya kita hari ini, kadang-kadang kita tak tahu kata Nabi hijab apa. Tak? Tak tahu Nabi. Sebab kita komu kita, ilmu kita tu kita ambil doiter, ada ambil doiter pada Quran dak, ada ambil doiter pada hadis dak. Nah, ada dengar, ada meroyak. Apa lagi dah ataupun tengok dia mau buat. Dia mau buat berlaku lagu tu. Nah, banyak ke komu kita buat amal ini, dia mau buat berlaku lagu tu. Pada mau berlaku kita tak tanya tu dia mau buat lagu tu mik mana, mari mana. Pak kita nak pergi akhirat tak alih dak setara tu. Nah, nak pergi akhirat tak alih dak setara tu. Nah, lah ni kalau misalnya kena ngaji kau lah ni tu dah. Dia mau aku tu jawab aku tu, kita jawab aku tu hati. Alah. Nah. Sebab dia mau jawab tu kena kedok tau. Nah. Kena kedok. Nah. Ha, tu masalahnya. Dah. Kemudian lalu lah kita ngaji dah bawah ni kata. Nah. Dia kecil hak yang menafik kafir lagi ni dah.
Khasnya orang munafik tak turut perintah Nabi, tak ada taat, tak pandai taat dia panggil. Nah, tak pandai taat. Tuhan, masalahnya dari ayat berapa? Ayat 20 kita tengah jeda tu, buat orang beriman bila Tuhan ajak, nah Nabi ajak pergi perang, tak ada tak ada dah. Nah, maka pergi ludah. Nah, pergi ludah. Tapi sebaliknya orang munafik ni orang ada nyakitlah hati bila Nabi, bila Tuhan royak dalam Quran kata suruh pergi perang ni. Kita kecik surah ni sudah perang, mungkin nak ayat perang dah. Lama tak saya dengar, malah dengar lagu perang dah buat ni. Nah. Nah, dalam Quran ni kena ambil belaka, kena beriman belaka. Cuma awak tak awak tu. Nah. Boleh buat selalu ke tak ada apa. Kalau tak boleh buat lagi tu ada masalah pula. Nah. Katanya bila agak beriman dia tu alah dah. Nah. Tapi ada sebaliknya orang ada nyakitlah hati. Ha tu. Nah, macam mana tak nyakitlah hati? Pia kau tu kam satu hal ni. Nah. Bo ayat Quran mari suruh pergi perang. Tu orang atas map, nampaklah mata dia tengok ke orang yak belalo mata dia. Nah, tengok ke Nabi tu yang zuruna ilaika nadharal maghshiyyi alaihi minal maut. Nah. Belalo mata sepengah nak mati tu. Nah. Mata mereka beliak matanya kerana gerun takut menghadapi mati. Lagi perang ni mati. Nah, Allah, kita ayat ni ayat perang dah deh. Kita ni baru ajak semaya, ajak kelubung baru lah ni deh. Tapi kena baca dulu, kena baca dulu ayat perang dah. Alih hati nanti semula deh. Kena nanti semula. Ayat ni, asal ngaji lagi. Itulah orang munafik. Dalam ayat surah ni tu orang beriman, orang munafik. Tak serupa perangai dia. Kau ni sungguh lu dah terima perintah Tuhan. Nah, ada pun ni mata belalo, takut, nah takut. Nah, nah. Subhanallah. Tuhan sendiri ayat ni. Nah. Tuhan sendiri ayat. Nah. Tuhan yang kenal fa aula lahum. Nah, maka Tuhan kata kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. Nah, Tuhan serupa orang munafik sana. Dan Tuhan kata atau orang ada nyakitlah orang munafik ni Tuhan panggil fi qulubihim marad. Nah, tu panggil orang ada orang munafik ni orang ada penyakit dalam hati. Kun mi ceruk dalam wajah. Dah. Ya ceruk ni tak nampak, ya nampak kan? Kan nampak kau Quran tu kemari tu, kau ayat Quran. Ya boleh amas tahu mana, ya rap tahu mana ayat Quran ni. Dah. Dah. Pas lupa kita hidup kecek. Ni dah. Hidup kecek tu, buat tu buat tu Quran mata tu. Dah kita bimbang tu kecek lagu tu tu. Dah. Waktu buat tu Quran mata tu, jangan kecek lagu tu. Nah, jangan kecek lagu tu. Sebab kecek pel lagu tu bukan kecek beri medak tu. Nah. Kecek bunyi pengah tak usik Quran gitu deh. Ini tak usik pada Quran. Ya kena Quran, kena tu Quran. Nah. Pak kita ni kena maaf banyak dah sebab pak kita ni tak baru duk mula ngaji lagu ni baru. Wah, dia panggil baru duk nerung dia panggil. Deh. Kita besok ngaji lagu lain tu. Dah, patu mari nak cuba ngaji supaya Nabi ngajar. Nah, supaya Nabi ya mula-mula sobat ngaji, kan mula sobat juh dah kita. Nah, sobatnya juruh dia. Nah, ada hak kira tak ada ngaji bagi kita, ni ada ngaji banyak kita pandang. Nah. Kita besok ngaji lagu lain, patu mana ubah cara ngaji lagu lain tu bab tu di payah tu. Nah. Dah. Ni ada sekak pula dah. Payah sedah baru maduk galai pada. Maduk galai pada. Saddu an sabilillah. Ini surah Muhammad memangnya gitu. Nah, tu ya allazina kafaru wasaddu an sabilillah. Ada orang saddu. Ini masalahnya nak ngaji Nabi ni ada orang saddu. Ada orang nak sekat jalan pula. Nah, dah tu masalahnya. Tapi ingat dah siapa nak sekat jalan nak ngaji Quran ni bukan perangai orang beriman dah. Bukan orang beriman. Tuhan sendiri kata allazina kafaru. Nah, Tuhan sendiri royak ni bukan mengajar ngajar dak. Nah, bukan mengata kata dak. Nah, siapa kata allazina kafaru tu? Allazina kafaru. Orang-orang kafir itu wasaddu an sabilillah. Ialah kerja dia sekat orang daripada jalan Allah. Tak usah ngaji Quran, tak usah buat agama Islam, tak usah apa sekat. Nah, ha tu pun jangan siapa-siapa jangan sama jangan duk niat sama sekali kata nak sekat orang tak wing ngaji Quran. Nah. Falau ambil kat tu dah. Mana kata tu belum ada tu dah. Belum ada ayat kita baca saat ni. Allah Subhanahu taala ada royak orang beriman dengan orang munafik. Nah, orang beriman berapa ayat Quran mari dia terima dengan sungguh. Nah, sami'na wa ata'na dari surah lain tu dah. Adapun orang munafik ni
mata belalo takut dah ha takut pada ayat Quran ayat Rasul khususnya ayat-ayat hok canggoh orang hok belawan dengan nafsu dia nah Allah kita nak tahu lah dah tak ada ajak serupa lagi ni dah tak ada ajak serupa lagi tapi bodoh ngaji takut gerung dah dok ngaji tu gerung dah dah rasa ngaji tu dah tu serupa eh nah Allahu akbar ta'atu wa qaulun ma'ruf itulah nah mereka selalu berkata pendirian kami matuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik yang diridhai oleh Allah pada dia kecek molek dah kecek molek depan ni molek benar bunyi sebab tu Nabi sendiri tak kenal kata orang munafik nah kalau Tuhan tak royak ke Nabi kata fuk ni fuk munafik Nabi sendiri tak tertipu panggil tertipu atau terpedaya dengan kecek pen dengan gaya zahir dia tu nah auzubillah min zalik nah dengan gaya luar dia tu juru comel nampak zahir dia tu dah eh tak nampak nampak akan tak nampak akan nah tapi buat akhir-akhir tu heroik banyaklah akan dia tu buat kecek kecek pak buat supoh dah buat supoh sungguh sungguh supoh barang tak kena supoh pun supoh tu dalil-dalil akan dia dah tu nah akan dia nah saat ni hubah ibah orang saat ni gapo saat ni tu dah ada amat tengok ayat al-blakir tu dah fahal asaitum. Lalu Tuhan tanya, kalau kamu tidak mematuhi perintah. Nah, mana kata Islam ni ta'ah wa qaulun ma'ruf. Tu ta'ah, ta'ah. Ta'ah wa qaulun ma'ruf ta'ah dah. Ta'ah mana kata ta'ah? Turut. Nah, turut ikut. Dengar tak ada kena kata gitu gini tak ada dah, tak ada dah. Nah. Tak pandai kita kena belajar banyak dalam hal ta'ah ni. Nah, umat kita tak pandai ta'ah. Orang tak beri mesej tak pandai ta'ah. Nah. Batu mu kita kita tengok pecah belah, tak pandai taat pada Allah, tak pandai taat pada Rasul, dia tak pandai taat pada pemimpin dia. Dia ya sebenarnya tak pandai taat pada pemimpin tu, dia bukan punah sini, dia punah di Tuhan. Dia tak pandai taat pada Allah dan Rasul dulu lagi. Nah, sebab dia punah sini. Orang dia pandai taat pada Allah dan Rasul, dia ke pandai taat pada ketua pemimpin. Nah, khususnya pemimpin ni, pemimpin tengok bukan pemimpin semua-semua pemimpin. Nah, pemimpin yang beriman. Nah, pemimpin yang beriman. Nah. Taat sa ni apa dah kena belajar nah kita nah macam kita ni kita perempuan ni taat pada suami nah taat pada suami satu adalah kita ni nah kita kena taat amanya ni taat pada suami taat pada bapak belum ada pada dua suami taat pada bapak nah taat pada bapak tak ana dah ini nah kita nak pergi matang tepat-tepat tengoklah ni dah dah aku nak pergi nama larang aku tak turut dah nah dah aku nak gapul apa nak cekap pun dah tak pandai taat dia panggil. Dah tak pandai taat. Suami kita pun betul lah ni suami kita taat kita, kita taat dia dah. tengok-tengok la ta'ah fi maksiatil khaliq pula tengok situ nah. Kalau benar hok benar taat pada Allah pada ibadat pada Allah tapi dia sekat lari tak tahu buat kita buat tu mana la ta'ah Nabi royak siap dah. Nah la ta'ah fi maksiatil khaliq nah. Tidak ada taat pada perkara yang berlaku pada Tuhan. Nah, dah. Nah, dalam anak ngaji Quran ni, nah, kalau suami kita tak sihat, kalau orang tak wing ngaji, pak tak wing ngaji, dia kena hajar sendiri. Kalau tak pandai hajar, dia kena kita lepas kita ngaji. Nah, dah. Apa sikap kita tak segi mana kali, dah. Dah. Ada nak gimana? Tak kita dan kita malah buat tina kita ni kadang tak rekan dah. Dah. Tapi kalau dia mau tak sihat, rada suami kita pergi ngaji kena hajar sendiri. Nama ajas dia. Ajas dia kita jaremu pula. Jadi kotu pula. Allahu akbar. Nakak-nakak. Nah, tapi hakikat sebenarnya lah gitu. Nah. Ta'ah. Nah, ta'ah ni. Ta'ah ni kita kena mengaji banyak ha, ta'ah. Nak ta'ah ke mana? Ta'ah yang diredo puas hati. Bukan ta'ah yang terpaksa. Dok. Nah. Hanya kaya kita ta'ah yang terpaksa. Nah, dah. Nafsu kita tak redo, dan nafsu tak redo. Ya sebenarnya to'ak ngah nafsu kita redo. Nah, aku tak gi pun tak apa sebab aku dengar perintah Tuhan. Sebab tu kita to'ak pada Tuhan ke? Nah. To'ak pada Tuhan kita terpaksa dak? Tu bangkap mai bila kita to'ak pada perintah Tuhan ni. Pasal tu bangkap mai. Pasal pengen terpaksa kau kita. Eh? Tuhan tak minat arak. Tuhan tak minat arak kita to'ak dak? Nah, dah. Tuhan sangat terlubung, tak to'ak dak?
Ah, lubang. Lepas tu rasa, tak sedapnya Tuhan. Aku kalau tak Tuhan suruh aku tak buat dah ni. Nah, rasa gitu tak? Eh? Dah. Dah. Kenapa tak ada tu lah, mak ada lagi pada. Doa semaksudnya buat dengan redha hati, dengan rela hati. Yo, ya, oh, kita kecek tolol-tolol saja gitu, nah, tolol kata, nah. Tapi nak tahu apa nak beza doa, nah, doa, nah. Doa pada suami pun kena gitu, doa pada suami, doa pada suami, doa pada bapa, doa pada siapa pun, nah, pada kalau ketua kita, nah. Tu mana doa, doa nak buat dengan redha hati. Mana redha hati. Tapi nak redha hati tu, orang berimai, bapa nak buat, kalau tak ada imai, tak nak tak anda tu. Nah, kalau tak ada imai, nak buat tak anda. Nah, tak pandai nak buat. Nah, mak toa ni adalah amalan orang beriman. Nah, orang tak pandai toa ni, pok munafik. Ya, kafir dah nak kecek dulu kita. Nah, dah. Orang tak pandai toa ni, orang munafik. Nah, sebab tu Nabi ajak pergi pergi. Dia pergi tengah jalan, klik mula 300 orang. Nah, tu. Dia masuk Nabi dulu. Nah, khususnya nak jelas lah masuk pergi. Nah. Tak ada masuk ayat tu lagi. Masuk ayat tu lah. Kita masuk ayat saat ni. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum, kalau kamu tidak patuh perintah. Han itu awak kecek dah. Awak kalau-kalau. Kalau mu tak seturut perintah Tuhan, perintah Tuhan, perintah Nabi, in tawallaitum, maka tidaklah, tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatir jika kamu dapat memegang kuasa. Antufsidu fil ard. Kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Ayat ni kita kena faham malak sikit dah. Lalu ayat mana tahu, orang dia tak pandai taat perintah Nabi, perintah Allah. Nah, kalau dia boleh kuasa ke dia pun, dia akan buat kerusakan tak? Orang yang tak pandai taat ni, dia tak beriman dah, tak ada iman dah. Tak, dengan Allah tak turut perintah dah. Kalau boleh kuasa ke dia, boleh merintah. Dia akan melakukan antufsidu fil ard. Dia akan buat jahat pula. Orang yang tak pandai guna kuasa dia panggil. Deh. Kalau Tuhan beri kuasa ke dia, dia tak pandai guna kuasa. Waktu kita banyak ke dunia dalam dia ada gitu. Deh. Kuasa pemerintahan amnakkan pokrong. Tamneng go tu, tamneng go ni boleh kepada orang tak pandai taat pada Allah. Nah, sebab tu kita tengok boleh amnak, boleh kuasa apa jadi? Buka bank judi. Nah. Maksiat penuh-penuh, maksiat tak terhapus. Nah, masjid orang tak ada pergi semaya, tak ada pergi apa, tak ada kata apa. Nah. Ada belaka. Nah. Ada belaka. Nah, ada. Negeri kita ni, negeri kita khasnya, negeri kita ni penuh dengan maksiat. Nah, penuh dengan maksiat. Kita kata apa maksiat banyak lagi? Ya septip penuh benar, judi penuh benar, sopeni penuh benar. Anak kan pokrong, tak boleh buat apa ke? Nah, lepas tu cuma perak tu iman, main perak. Wek kau tu iman ni. Nah, tu iman kau tak ada ke apa? Ada. Tu iman ada ke apa? Nah, cuma perak ya septip. Nah, subhanallah. Nah. Orang ada dengan pede, ada dengan amnak, ada dengan gapo ni. Dah. Dah tak leh nak buat apa. Dah tak leh nak buat apa. Nah. Sebab tu nah. Timur tu imam merak sikit. Ayah tu imam tak ada lebuh tanah. Kami gapo tak ada kami. Dah. Anak tu imam diri kena juga dia juga. Dah. Subhanallah. Dah. 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 Subhanallah. Nah. Antufsid in tawallaitum antufsidu fil ard. Mari kita baca ayat ni faham molek. Nah. tu kata kan nah. Maka tidak kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan. Nah. Khawatir atau bimbang juga. Bimbang juga. Nah. Kamu harus di maka tidakkah harus kamu dibimbang dan dikhawatirkan? Mu tak kena bimbang. Nah, kalau mu nak taat tak pandai, dan kalau mu tidak taat, nah, kalau kamu tidak patuh perintah Tuhan, perintah Nabi, mu kena bimbang nak kata. Nah.
Mukhnabim takut bahawa nah, jika kamu dapat pegang kuasa, jika demo ugah tak pandang tak pada Allah dan Rasul ni, boleh kuasa ke dia? Ya nak kan kuasa ni? Antufsidu fil ar. Mereka akan melakukan guna amnakkan hak ada tangan ni, mau buat kerusakan. Pasti kita tengok hari ni dunia lah ni jadi dah. Orang tak ada agama, orang tak pandang agama, orang tak ada iman, mari ada amnat, ada kuasa di tangan dia, maka dia buat gapo amnat hang ni. Nah. Ha, buat gapo? Nah, dah. Ha, buat sat ni. Sebab kita tak herilah kita tengok bangkun ketua-ketua kita mak gimari-gimari tok menas diri ke ambil reta orang, tipu reta orang. Nah, tipu tanah buat cenduk, buat tipu. Nah. Ha. Ataupun dia sendiri jadi pokar jai. Nah, jadi pokar ya setik gapo. Dia sendiri jadi ka menut jual orang gapo. Nah, jual semua tu kita dengarlah berita gapo. Siapa dok kerja tu? Nah. Siapa dok kerja? Siapa dok mari tamlai pa? Bukan kapung, wei kapung tak tamlai nak ambil tamlai mang kata nyodok gapo tak ada. Banyak kan naitun, fu ada naitun, fu ada tunjai, fu ada amnat jai, fu ni. Nah, tapi ya ada amnat, ada tun, tapi tak ada agama, tak ada pahai Islam. Nah, tak ada takut tu he. Ani ya ke antufsidu fil ardh dah. Nah, ya ke jadi musuh tamu ke bumi dah. Nah. Orang baik-baik tak buat kerja lagu ni. Nah. Tapi orang baik tak ada amnat. Deh. Ha itulah. Nah, wa tuqatti'u arhamakum selaginya jadi putus rahim. Nah, melakukan kerosakan di muka bumi. Dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Baloh bi, nah baloh bi ngaurai gapo. Nah. Waktu dalam ayat ni kita baca putu rahim ni, tuqatti'u arhamah putu rahim. Dah putu rahim kata gana. Nah. Tak baik. Nah, tak baik. Nah. Dah. Mari kita dengar tafsir dia dah. Allahu akbar. Kau ni takut hadis ayat sun ini Nabi kita dengar tafsir Ibnu Katsir di mana hadis ni dia kata nah bila orang jahat orang tak ada agama orang tak ada erti agama tak ada iman mari boleh amnakkan pokrong boleh muasai nah akan jadi dua perkara satu rosak tamu ke bumi dan putus rahim nah tu ayat atau berlakunya kerosakan tamu ke bumi tu tak ayat musak lagu mana ni? Mata tengok dunia lah jadilah ni dah. Nah, dunia lah dah jadi dah. Nah. Dunia dah jadi maksiat banyak, gapo. Nah, maksiat segala maksiat ada sebab mah kita. Nah, arak biasa minum ayat kata, arak mah kita ni main tu container. Siapa dah minum arak mah kita? Eh? Mari dalam ketung haja, mari betul-betul main guni-guni, ngetong, ngekereta. Nah, faham tak ada lah mah kita? Nah. Anak kita dia asyik tik bil tik dia asyik tik. Nah, anak kita apa ketuk maka ya maka dak tung ini. Nah. Ha dah. Dak. Mari dok kat ya ai ketuk kat kota tu. Nah. Patutnya orang umur 50 60 tu dok masjid lah kat tapi kita pada dekat ai ketuk. Nah. Tu sendiri dekat maka ketuk tu. Nah. Ha dah. Bagap apa lagi? Eh? Subhanallah. Sopen ni. Sopen. Nah, song sopen ni kalau kau naro gi kau naro. Nah. Karaoke. Nah, karaoke. Gapo semua tu? Nah. Mari mana semua tu? Nah, mau kita ke Islam. Nah, mau kita Islam. Siapa dah buka bang judi? Siapa dah buka karaoke gapo tu? Ha tu semua dia panggil tufsidu fil ard. Melakukan kerusakan tamu ke bumi. Nah. Pak Nabi kata akhir zaman banyak judi, banyak orang minum arak. Nah, banyak orang mabuk, banyak orang zina. Hal kan ni dah. Tak banyak kan mai duk sedan depan mata. Dah. Kau belum jadi oboto, oboco. Nah, tak kenal tu hong ahan. Nah, dah. Tak kenal. Bo mula jadi tamna sikit dia gaji pekuk yo. Nah. Mula kenal dagi becung kenal hong ahan. Nah, dah. Kenal maksiat. Kenal dah. Nah, kenal dah. Dah. Semua tu semangat. Nah. Jadi oso ya, oso. Mimpi sebenarnya nak jadi keluarga mi, zaman dulu, zaman kecil-kecil dulu keluarga lah kapan jadi oso. Nah, saya ayah saya apa, ayah mi dia di oso. Nah.
On sort tu yang mari serve aku sampai lekai lu dah. Nah, judi tak nak kecek lah judi. Tu cara dia tamlai. Tu cara dia tamlai sasana kau orang Islam. Nah, cara dia nak bunuh orang Islam, tak nak nak lu tak ada agama ni. Tak semestinya temu jadi agama ku dah, mutubik ada orang Islam dah. Tak nak kecek lagu tu kali. Tapi dia hatta maksiat. Dia hatta maksiat. Nah. Dia hatta maksiat mari banyak mau kita. Nah. Apa orang lewat tak ada email dah. Lega dah. Duduk telia lama-lama dah. Cuma tak ada. Dia panggil hot. Duduk telia lama-lama dah. Cuma tak ada benda. Tak apalah lagi. Bawa mana ada benda duduk depan ni. Nah. Subhanallah. Itulah. Nah. Atau kesan semua tu dah kita nampak dunia akhir zaman. Jamai ayat ni. Ayat jamai-jamai. Tu ada ayat jamai menafik. Jamai kafir dulu. Nah. Jamai tak ada pula lagi. Tapi lo ni. Bawa panggil ayat ni. Mari guna lo ni. Nampak 100% jadi. Nah. Harusnya dah jadi. Nah, melakukan kerusakan tanah muka bumi. Nah, bila tak pandai taat pada Allah, pada Rasul. Nah, lepas tu putus rahim. Putus rahim kata jadi pecah belah, tak tegur muka. Nah, batulah ni buat jadi os. Ni kita nak milih dah ni. Nah, nak milih putih, nak milih gapo dah ni. Nah, kadang-kadang kalau keluarga rumah serumah tu. Nah, amu patinu, amu patikin tak baik. Nah. Sepupu sama kecek dah. Nah, pok ngamuk, pok ngak anak. Nah, pok ngak anak. Pati lain-lain. Balah. Kalau Malaysia dengar lagu molek cepat. Dan Malaysia pas ngak amnu kita dulu dah. Pilihan ni pas amnu yang baik dah. Pati lain pula. Hani putu rahim. Bila-bila amnak kepada orang tak pandai guna. Tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Tapi bila putu rahim, apakah jadi? Nah. Dan putus rahim ni Nabi katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda kata ma min dzambin ahra an ya'jilallahu 'uqubatahu fid dunya. Nah, tidak ada dosa yang lebih cepat, yang lebih jelas Tuhan hatta panggil balasan dia tah dunia lagi. Nah, ma'a ma yudakhir li sahbi fil akhirah. Walaupun gitu tah dunia pun balas dah, patu akhirat pun ada lagi. Nah, akhirat ada lagi. Dosa gapo? Iaitu dosa baghyu wa qati'atur rahim. Dosa yang paling Tuhan cepat balas lalat dunia dan akhirat apa ada lagi balas seria ialah al-baghi, zalim. Zalim. Nah, zalim kira zalim makan tanah orang ke, makan panggil ambil senduk orang ke, dah pengangkut kok negeri kok tawak lain. Nah, tanah kita cerak-cerak. Nah, dah tiba-tiba senduk nama orang lain. kita jeduk lama-lama dah. Nah, kita tua tanah lama-lama dah ni jadi bukit tu. Pandai dia buat kerja dah. Ini zalim. Nah, zalim. Orang lagu, siapa ada kezaliman lagu ni, tu nak balas dunia lagi. Nah, dunia dah. Subhanallah. Nah, wa qati'atur rahim dan balas dosa lagi hok tu nak balas dunia juga ialah putus rahim. Balo dah putus rahim ni, tu nak balas dunia juga. Astagfirullah wa atubu ilaih. Batu kalau kita putus rahim ni, ha putus rahim ni, nah. Buat lagu mana? Nah, kita tak boleh redha dengan putus rahim. Kalau ada mau putus rahim dengan kita, kita jangan sedap hati. Nah, kita jangan sedap hati. Kena ada takut seumur oleh kita. Nah, kena doa dengan Tuhan banyak. Dah. Kadang-kadang putus rahim ni, kita nak baik tahu mana pada orang sebelah lagi tak sebaik. Ia tak nak baik juga. Nah, ia nak baik juga. Nah, lepas tu kita, apa Tuhan dia adil dia, dia tidak zalim Tuhan. Nah, kalau kita tak sik, kita akan doa pada orang. Pada guru kita saat ni dia itu rahmat uga apa kita doa gitu habis tak ada. Nah, habis tak ada baik ngarok doa we bang deh muka we tepung dia mau hatak lai deh we go to dan alu pidale demo pada makatup itu. Nah, deh nak masuk tak leh dia putus rahim ke. Nah, tapi kita tak usah putus rahim wak sebab putus rahim ni Tuhan nak balas dunia lagi. Nah, tak akhirat ada lagi, akhirat ada lagi balas dia dan tak langsung syurga ke putus rahim ni. Nah, deh putus rahim ni tak leh syurga tak terima. Juga tak timuk ke putu rahim ni. Allah tu takut. Nah, subhanallah. Apa? Kacau buat ibadat dah. Tuhan nak masuk syurga. Tuhan nak masuk syurga. Tapi syurga tak timuk. Nah, dah. Syurga tak timuk. Nah, ke putu rahim ni. Azubillah misal. Sebab tu ke putu rahim jangan kita redha sama sekali. Dah. Siapa nak putu rahim kita, wujud sebelah lah iya. Kita jangan, kita tak putu rahim. Nah, kita tak akan putu rahim. Kita, tapi kita ada kita doa ke dia. Nah. Doa baik sama dia. Ya Allah, apa dosaku, dosa saudaraku. Habis tak ada, habis tak ada. Nah. Hatta barang gapo semua tu apa panggil baik dengan barang baik dengan gapo semua tu deh. Wi saleh gapo tu. Allah saleh deh, saleh. Allah ni paling payah sekali deh.
Habis dah. Itu dosa orang putus rahim dah. Yang ke lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata kan? Dalam hadis Nabi kata siapa nak wi panjang umur? Dah, siapa nak wi panjang umur dia? Nah, hendaklah dia nak menui murah rezeki wa ziyadah fil rizqi. Siapa nak wi panjang umur dan nak wi murah rezeki, fal yasil rahimahu. Hendaklah dia hubung silaturahim. Dia hubung, dia baik dengan sama dah, sama-sama saudara kita, sama adik-beradik, sama saing-saing ke apa. Fal yasil rahimahu. Nah, jangan mana tak jangan putus rahim. Nah, putus rahim. Siapa baik pada hubung rahim ni, hubung rahim kata tak balas, tak putus dah. Nah, tertegur siapa pergi ziarah ke apa semua tu. Nah, masuklah hubung rahim belaka. Orang hubung rahim ni kata bukan berarti lah, kata Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata orang hubung rahim ni bukan berarti kata dia kita balas dia, tak. Nah, benda tu payah sekali dah. Orang hubung rahim ni adalah orang yang putus dengan kita, kita hubung dengan dia. Itu orang hubung rahim. Nah, dah. Dia tak pergi ziarah kita, tapi kita pergi ziarah dia. Walaupun, oh, tak bolehlah dia mau ziarah seumur kita. Dah. Kita pergi taklah sekali. Itu bukan orang hubung rahim lah kata. Orang hubung rahim nak kata orang yang mana kata orang, dia mau putus dengan kita, tapi kita hubung dengan dia. Dia tak wig apa kita, tapi kita wig umur wig dia. Nah, tu panggil orang hubung rahim. Nah, orang hubung rahim. Nah. Banyak kali kita nak balas tu baru panggil hubung rahim. Dah. Dah balas. Nah. Hok balas pun hok cara lain pula hok balas tu. Nah, hok balas tu panggil syukur. Nah. Ha, nama orang widah kita tak balas, kita teruk lagi. Nah. Mana tapi nak kata hubung rahim kata orang tak baik kita, orang tak sebaik kita, tapi kita buat baik juga dengan dia. Dah. Ha. Tapi banyak kantor lah. Nah, kata lekuk barang kita buat ngadu. Dah buat ngadu. Dah. Habis tak ada tu jangan noi, dah jangan noi. Nah. Kadang-kadang tak boleh nak baik sikit abuk payah semua dah tu ujian tu. Nah. Habis tak ada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah hafal putu rahim lagi. Nah. Ada seorang sahabat tu mari jumpa dengan Nabi royak dia tu. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Rasulullah, aku ni ada waris," dia kata, "ada innali dhi dawi arham, aku ni ada waris-waris nah asil wa yaqta'uni, aku hubung seumur dengan apa dia tapi dia mereka itu putus dengan aku, ada tak sebaik dah, wa afu wa yadhlimun, aku maaf seumur apa dia tapi dia buat zalim kat aku, nah ada hak jenis itu tu dah, wa ahsinu wa yasiun, aku baik seumur tapi mereka tu buat jahat kat aku. Nah, dah kita nak kecek molek dia mau kecek hudung dengan kita. Afa ukafi uhum, boleh tak aku nak balas pak dia tik? Nak buat tik ni. Dah. Minta nak buat katik, nak balas katik. Nah. Nabi royak kan dia tu. Nabi minta, dia minta lagi dengan Nabi dah, minta royak nak balas hati. Afa ukafi kuat serupa dengan pak dia tik boleh ke tak? Kalau awak jahat, aku awak jahat tik. Ya putus ku putus hati. Nah, dah. Tak ekat dah ni buat seumur kita buat lebih baik dia buat jahat. Nah. La idzan tatrukuna jami'an. Nabi tada. Nah. Walakin jid, tapi musungguhlah bil fadli wasilhum. Sungguhlah lewat kelebih wak baik dan hubunglah mereka itu. Nah, dah. Fa innahu lan yazal ma'aka zahirun minallah. Maka sesungguhnya dan sentiasalah Allah tolong kamu. Allah akan bersama kamu selama mana mudul baik. Nah, dia buat bohong dia, buat yang jahat tu hak dia. Allahu akbar, mudahnya kecek. Hakikat sebenarnya kaum rusuk kita, arum kita, gapokah demo putu ngeroh yang kita ni. Nah, kita panggil kita bukan kecek gini daklah. Nah, mai dengar demo kecek huduh kita. Nah, kita kecek baik kan mereka kecek huduh. Lagi salang ada mamu ku tau semu. Nah. Hulur tangan demo kuih tangan. Nah. Ya bukan lagu tedak lah dah. Kita kecek ni punya mudah dah. Punya mudah. Tapi hakikatnya nah, Nabi kata walaupun gitu mu tetap bersungguhlah dengan bil fadli, dengan kebaik, dengan kelebihan buat kebaikan. Nah, wasilhum, dah hubung mereka, jangan putus. Nah. Karena kalau selama mana kita buat baik dengan buat dia saat ni, fa innahu lan yazal ma'aka zahirun minallah. Tuhan nak tolong kita. Nah, Tuhan nak tolong azza wa jalla. Nah, selama mana muduk tak buat baik saat ni. InsyaAllah. Kerja besar, kerja berat tu. Dah. Jihad juga tu. Satu jihad juga tu. Dah. Allah Rabbi.
Selagi ada hadis Abu Hubung Rahim ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata innar rahima mu'allaqah bil arsy. Hubung ar-rahim, ar-rahim atau hubung rahim tu. Rahim atau kasih sayang antara dua orang, antara pribadi dengan pribadi ni. Nabi kata duk gantung di arsy. Mu'allaqah. Nah, mu'allaqah bil arsy, duk gantung di arsy. Nah. Walaisal wasil bil mukafi. Orang hubung tu bukanlah orang hubung tu sebagai orang balas dak. Tapi walakin wanal wasil alladzina idza qata'at rahimahu wasalaha. Faham ayat sana? Nah. Misalnya ni ayat maksud ya. Nabi kata bukanlah hubung rahim tu ialah kita dia mau baik kita balas dia dak. Itu bukan orang hubung rahim lah kata panggil. Nah, tapi orang hubung rahim ialah orang yang hubung rahim ialah orang yang bila orang dia putus dengan kita, kita hubung dia. Dia mau tak kecek kita, kita kecek dengan dia. Subhanallah. Nah, kita sorry. Nah. Terkecek ada oh, nah ada kita duduk papi itu ya Allah siapalah kat aku ya Allah siapalah pada sayangku ni ya Allah nah mu jangan marahlah kepada kami ya Allah jangan murkalah atas kami ya Allah ampun dosa kami ya Allah kecek nah kecek ngari orang apa kecek kita antara kita ngat tu nak kecek depan dia lah kecek Allahu akbar subhanallah subhanallah nah kita nak panggil nak dalam hak ni payah kali ni debat tu pada Tuhan syurga pak orang hubrah ini. Nah, sebab dia sangat payah. Hati kita tu kena duk baik semua dalam keadaan dia duk tak baik tu. Kita tokid di telon. Nah, you duk kata apa pun kita buat mai fang ho, mai fang tak mai mo, tak mai hen. Kena buat gitu. Perut batu perut apa kan? Telinga perut payah mulut, telinga batu perut payah dengan bang. Dah awak tak dengar, awak tak napa. Ada tahu sangat atau dia duk atur gapo kita, dia duk buat gapo kita. Nah. Tidak tak putus rahim lah. Nah. Kalau dia baik sama baik ke. Tapi dalam keadaan itu pun kita kena baik dengan dia. Pada Tuhan syurga. Nah. Batu pada Tuhan syurga. Nah. Insya-Allah kalau siapa boleh buat ni syurga dah. Nah, dah. Insya-Allah, insya-Allah. Satu jihad juga kita nampak sini. Nah. La haula wala quwata illa billah. Tuhan tolong kami ya Allah. Nah. Ya rasa kecil, rasa kecil hati dah. Nah. Nah, hatu dah. Kan ni waktu Nabi kata, jangan balas lagi tu. Kada mau baik jahat tak mano, kada mau kata huduh kita tak ada baik jahat jalan balas huduh. Kada mau demo apa ngai demo tak balas tak baik yang kita mesti kita apa jirah dah. Kita kada ada nak ui barang tu, nak ui barang ni. Nah, dah nak. Rasa nak ui lah. Dah rasa nak ui, nak kira kita boleh makan atau nak ui makan katik. Nah. Tapi bagi kita ui, dia tak terima. Nah, dia tak terima. Dah. Kecil hati. Kita tu rasa lepas dah lah. Tapi tak boleh berhenti kat tu. Nak hubung lagi, nak hubung lagi. Kalau tak berhenti, dia berhenti. Dia putus lah. Nah, dia putus. Nah. Sebab tu kalau dia mau kecil huduh pun kita tak sikit kecil huduh buat aku mana. Ada waktu sebab tu ya, kita nampak atau nah. Walaupun kita bila dia mau kecil huduh, aku pun boleh balas. Aku boleh anda aku pandai, aku boleh kecil juga apa dia mau kecil tu dah. Tapi aku tak sikit kecil dah. Dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah pada apa yang masuk syurga. Dah. Ani kalau agak ni surga boleh nah surga tu nah akhirat esok Nabi katakan nah deh dalam hadis maksud hadis esok ni Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan wak jadi rahim tu semua boleh kecek nah rahim boleh kecek dia katakan nah ada lidah boleh kecek nah kecek fasih kecek pelik boleh dengar nah rahim katakan nak rahim hubung rahim tu nah benda baik kita kecek dengan orang tu fatasilu man wasalaha wa taqta'u man qata'aha wasi kata rahim kata maka jadi hubunglah orang hubungnya hubung rahim sana nah dan putuslah orang yang putusnya mana kata dengan syurga lu dah akhirat esok tu nah tudu' ar-rahim yaumal qiyamah la hujnatul maghzal nah mana kata siapa putus rahim pun putus dengan dia. Nah dah. Siapa hubung rahim pun hubung dengan dia. Nah hubungan kita ni. Nah hubung kita ni.
Hak selagi hadis Nabi banyak hadalah ayat son ini nah tu dalam tafsir Ibnu Katsir dia mengoyak hadis hubur rahim. Nah. Ar-rahimun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda dalam hadis lagi ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang ada sifat rahim, ada sifat rahmah, ada sifat kasih sayang ni yarhamuhumur rahman. Allah ar-rahman ke kasih pada dia kata. Dah. Irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlas sama. Hendaklah kamu rahmat, hendaklah kamu kasih sayang kepada ahli bumi, nescaya Allah kasih sayanglah pada kamu oleh ahli langit. Mereka semua tak langit kat saya kat bumi. Tapi sama kalau memputu rahim dengan sama ahli bumi, tak langit pun kecil kamu ngati. Kita kamu kat bumi ni, balah pak langit. Aku bagi balang orang kata muka bumi ni tak langit tak tegang aja juga. Ada. Ahli bumi, ahli langit, ahli sama. Nah, ahli sama, ahli langit tak sayang dia, tak baik dengan dia. Ya, nah. Dari hadis maksud ada hadis lagi man wasalaha, nah, wasalathu. Siapa yang hubung rahim, mata baik, wasalathu, wasaltuhu, Allah akan hubung dengan dia. Nah, Allah akan hubung dengan dia. Allah Tuhan sendiri balas dengan dia ni. Nah. Dia nak baik sendiri dengan orang yang hubung rahim. Nah. Wa man qata'a batattuhu. Batuhu. Nah, siapa yang hubung putu rahim ni, aku akan putus dengan dia. Auzubillah min syaitan. Tuhan putus hubung dengan kita. Nanti baik dengan siapa lah dalam muka dunia ni. Nah. Nanti duduk mana kita. Dan Tuhan benci kita. Nah. Allah marhamna. Allah marhamna. Nah. Banyak hadis ni dah. Hadis ha putu rahim hubung rahim ni banyak benar. Nah. Mana kata pada saat ni pada mana kata tak lengkap syurga tu pada saat dah. Nah, syurga tak timo ke putu rahim. Nah. Batu kita jurus tahu mana pun. Nah, rasa kena tu mana, kita tahu mana pun tak boleh redha. Selagi mana kita ada masalah putu rahim ni dah. Satu ujian besar, ujian besar dah. But tu sok besar benar. Nah. Kita doa banyak kata dah. Allah merhamna, Tuhan rahmatlah pada kami ya Allah. Siablahlah pada kami ya Allah. Nah. Habis dah. Mana kata itulah kesudahan. Nah, Tuhan nak ayat atas ayat kedua tu nak ayat atas bila orang tak pandai taat pada Allah dan Rasul, maka dia tak pandai. Kalau Tuhan you ada kuasa amnak gapo pun dia tak pandai buat bahaya juga. Dia akan buat kerosakan tamu ke bumi dan dia akan putus rahim. Nah, itulah kejahatan kesudahan orang yang tak pandai taat pada perintah Allah dan Rasul. Ya di situ, ya punah situ lho dah. Ya punah sini, dia punah atas nun lagi. Nah. Hak besar lagi, akhirnya ayat 23 tu, lepas dia buat kerusak kata muka bumi, dia putus rahim sama manusia, balas sesa lagi terkata-kata nak, ula'ika mereka itu, orang putus rahim, orang buat kerusak kata muka bumi saat ni, alladzina la'anahumullah. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut, orang buat jahat tamu ke bumi, buat putus rahim saat ini. Nah. Tuhan bocak mohon lu dah. Ulaika mereka itu, mereka orang buat kerja saat ini. Putus rahim, buat jahat, kerusak ke sana. Alladzina la'anahumullah. Mereka itu ialah orang yang dilaknat oleh Allah. Allah laknat. Allah laknat. Nah. Allah laknat atau Allah tak kasihan belah. Laknat-laknat atau tak ada rahmat. Tuhan tak beri rahmat dia. Tuhan tak kasihan belah. Nah, duduk dalam murka Tuhan. Duduk dalam sakceng semua. Waktu dia tengok. Dia tengok dunia lo ni duduk dengan susah. Duduk dengan susah kau tu, susah kau ni. Nah. Kita tak tahu atau kita ada buat gapur dengan Tuhan. Nah, kerana boleh hidup dengan kita lalu ini. Nah. Adalah anak panjang tuk sakceng kita. Nah, kerja buat pun yang disusah. Nah. Dan negeri mah kita ada dengan air, dengan ikan, dengan benda, dengan gapo, tapi mah kita lah susah lah ni. Negeri kita tuk sapceng mah. Nah, bumi kita tuk sapceng mah. Kenal anak ke negeri kita. Ha, kena tengok, kamu tak tahu kat mikir. Nah, ya kerana bumi hok kena Tuhan lah, hok Tuhan rahmat ni bukan lagu ni dah. Nah, duk dengan bala, bawa mari ada rezeki sikit kok bala lah, gomu. Dah, dah. Orang nak rezeki kita, nak orang ini kau mudah sana. Kita bawa ada rezeki sikit malah gua mau balap tukang beri. Dah. Nampak minum ayat dah tu dah.
orang nak bagi ni ayah nawi atau nawi nah nawi pakak kita pera boleh. Bagi ayah bagi upe, mu me ayah aku me upe. Dah apa dia nak pera pak ayah aku mana dah. 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 Aku boleh boleh good ramai mu boleh ramai dah. Subhanallah. Ada balo dah. Ah tu abang umat tiduk sat ceng. Nah, dia punah mana? Punah tak ada tak pada Allah. Kisahnya kerana kita tak duduk ngapa duduk perintah Allah. Nah. Ada celah semaya masjid tak ada orang. Nah, ada orang. Kes situ nak tahu mana tak tahu apa kata Allah. Tengoklah masjid sudah. Hat masjid tu. Nah, boleh tengok muka dia. Nah. Dalam masjid apa orang? Tak kena kecek hang maghrib subuh tu. Nah, maghrib isya subuh tak apa isya maghrib kau subuh tu. Nah, kau subuh tu. Nah. Kau subuh kau teruk lagi. Nah, nah. Nah. Subhanallah. Batu pengukur masjid tu pengukur umat kita dah tu. Apa mata tak nak tahu kata umat kita tu rahmat dak tengok di masjid nah lain orang Yahudi tengok masjid nah tengok masjid kita kita tak tengok lain atau buat kita duduk aku mana tak tengok dia tengok di masjid saya so, maknanya kaya cuman kalaulah di masjid kita orang semaya ramak dia cemburu hati nah lebih lagi kau semaya subuh dah bila semaya subuh tu waktu orang semaya mu ramak dia bimbang dah orang Islam satu dah tu Islam maju Islam kuat dah ni Islam kuat. Tapi kalau semaya rongeng-rongeng apa orang orang bang, orang komak, orang tu imam, orang makmur, orang tu lo. Subhanallah. Pagi pun dah tak taruh tu kat ke. Ada. Panggil ke bab. Ada. Tak habut tiga pun dah. Subhanallah. Ha. Kok mudah-mudah gagah-gagah gimana? Ada. Kita dengar rebel tu tak aruknya sangat aruk dengar rebel dah. Tak ada asal nak pergi semaya. Ada asal semangat nak pergi semaya. Aduh, tolong nyawa dia badan. Subhanallah. Orang muda dak mana habis yang panggil pergi semaya. Nah, subhanallah. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Bakal lu kerja buat. Retino situ retino ramah. 40 retino ramah. Kedah retino ramah. Sepatutnya tempat orang kerja, tempat cari rezeki, tempat gapo ni, tempat berkat nak kerja atas kena kerja. Mana selagi umat kita dia ada gini, tak ada rahmat tak ada. Dan tak ada rahmat yang mai gapo. Ulaika allazina la'anahumullah. Yo ni ada. Nah. Takut ni mari. Nah. Pak kita tak khabar ni. Nah. Semua tu taatun wa mai pada taat lah kata amal taat lah. Nah. Lagi mana umat kita tak pandang taat pada perintah Allah pada Nabi tak ada kita. Nah. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Tuhan sendiri royak dah, Tuhan royak sebab. Kita boleh tahu dah. Nah, kita apa umat kita dah susah. Dunia Allah bukan umat kita, dunia semua tak ada gini belaka. Sebab dunia tak turut perintah Allah. Nah, dunia semua tak taat perintah Allah. Nah. Ulah orang yang melakukan perkara tersebut, mereka lah dilaknat oleh Allah. Orang mana ni? Orang puak tak taat pada perintah Allah dan Rasul sana. Nah, orang yang tak buat kejahatan dan putus rahim. Lepas tu kalau kata tak? Fa'asammahum wa'a'ma absurahum. Dan Tuhan lah anak jadi mana kita ni? Dia telinga tuli, tak dengar. Royak gapo tak dengar. Jadi mata buta belakang, tunjuk gapo tak nampak. Nah, serta ditulikan pendengaran mereka. Dan dibutakan penglihatannya. Orang-orang lah anak. Orang terkenal lah anak. Alhamdulillah. Nah. Allah pada masa pada dekat tu dulu dua ayat tak ada masuk ayat ketiga ada masuk ayat yang guru empat ayat empat kita ngaji minggu depan insyaallah bismillah insyaallah nah kita nak doa mana ngada doa ayat ni gini nah Allah kita ngapa patut menjelek kita dah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar.